Aku Siska, kelas 12 jurusan Multimedia. Aku tinggal di Desa Monggas, yang dimana rumah saya dikelilingi hamparan sawah yang luas. Petani di saat COVID ini sangat kesulitan dalam mempromosikan atau menjual hasil dari apa yang mereka tanam. Dan aku berpikir untuk mempromosikan atau menjual hasil mereka melalui sosial media. Setelah aku ajari bagaimana cara mendapatkan foto-foto yang bagus, kemudian mengupload di sosial media, dan akhirnya si petani dapat menjual hasilnya dengan lancar serta mendapatkan keuntungan. Selama pandemi, cara komunikasi digital yang paling populer ialah dengan memanfaatkan media sosial. Hal ini berdampak pada perilaku masyarakat untuk membelanjakan uang dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Intensitas belanja online pun semakin meningkat, terutama untuk kaum milenial.